tidak boleh tunduk, tidak boleh kalah, tidak boleh bertekuk lutut melawan sindikat dan kejahatan yang selama ini mengeksploitasi. Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. Ada banyak lelaki yang memeras kelemahan kami di sini dengan uang ratusan juta. Udah gitu hatersnya pembantu lagi. Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat video yang baru saja tayangkan atas nama kemanusiaan, atas nama agama yang kita yakini masing-masing, ada kemarahan pada diri kita, saya, ada keprihatinan, rasa haru. Dan kita menjadi orang-orang yang sentimental. Semoga acara malam hari ini, kita harus berani mengatakan bahwa saatnya negara hadir. Dan kita sebagai negara besar, tidak boleh tunduk, tidak boleh kalah, tidak boleh bertekuk lutut melawan sindikat dan kejahatan yang selama ini mengeksploitasi anak-anak bangsa, pekerja migran kita yang seharusnya mereka kita sebut sebagai pahlawan devisa. Teman-temanku semua, para PMI yang sangat saya cintai di luar negeri, sekarang Anda tidak sendiri. Kalian dilecehkan, kalian direndahkan, kalian dieksploitasi, kalian menjadi korban pemerasan. Negara hadir membela dan melindungi teman-teman PMI melalui BP2MI. Sampai di sini perjumpaan kita, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke seluruh media sosial Anda. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!